Peperiksaan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR 2019 bermula hari ini 4 dan 5 September serta 10, 11 dan 12 September. Dalam kesibukan, murid-murid membuat persiapan menghadapi peperiksaan. Ada ibu bapa yang mengambil cuti dan menemani anak-anak yang menduduki peperiksaan itu. Ia sebagai tanda prihatin mereka kepada pembelajaran anak-anak. Wartawan Dilaila Kadir melaporkan. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik meninjau para pelajar UPSR di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 8-1 sebelum peperiksaan bermula. Katanya ibu bapa boleh menunjukkan sikap tenang supaya tidak terlalu memberi tekanan kepada anak-anak mereka yang menduduki peperiksaan itu. Antaranya memastikan anak-anak mengambil sarapan sebelum peperiksaan, memberi kata semangat dan motivasi. Ibu-ibu dan guru-guru supaya jangan stres sangatlah. Sebab bila mereka stres, anak-anak akan jadi stres juga. Dan bila stres, tidak bagus untuk pembesaran dan juga untuk perkembangan minda anak-anak kita. Ya, anggaplah ini sebahagian pada kehidupan, tapi apa pun yang mereka lakukan, lakukan yang terbaik. Lebih rasa teruja untuk membuat yang terbaiklah sebab ibu bapa menunggu sampai selesai peperiksaan selama 4 hari nanti kan. Kena duduk sini untuk bagi semangat and then dia tahu kata kita ada all the way lah sepanjang perjalanan dia, especially yang ni kan penentu kan dari darjah 1 sampai darjah 6. Just to encourage her and to show her our support lah. So it gives them motivation. Seramai 445,641 calon mendaftar untuk menduduki UPSR di 8,076 pusat peperiksaan di seluruh negara. Di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 8-1, seramai 154 orang murid yang menduduki peperiksaan itu. Ibu bapa merupakan pemangkin semangat dalam kejayaan anak-anak, bukan sahaja dalam aktiviti akademik malah juga kurikulum di sekolah. Ia bukan sahaja menyokong sekolah dan para guru tetapi juga sebagai motivasi kepada anak-anak dalam pembelajaran. Dilaila Kadir, RTM.